ada banyak buku. Di buku ada banyak pelayan masing-masing. Nah, ini yang kali cerita KPB Facebooknya, Instagramnya, sama TikTok, sama di desa Ciburuy ada satu sindang kerta, ya. Ada 8 kotak literasi cerdas. Nah, kotak perpustakaan bisa pinjam, ya. Jadi free, semuanya gratis, ya. Fasilitasnya ada wifi gratis, ada kopi gratis, ada kambing. Isi emak ya, emak-ibu. Untuk sesi selanjutnya, marilah kita simak ke pemaparan materi dengan judul nama gayanya teh apa? Bapak. Iya, Kang Budi Kolecer ya, itu kolecernya selalu dibawa-bawa gitu ya. Sudah membawa teman-teman kembali lagi. Sudah dapat materi dari Pak Dadang ya. Di sini saya judulnya sih mengenai konten kreatif dengan teknik storytelling, tapi sebenarnya nanti tidak fokus ke storytelling juga ya.